Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan arahan kepada aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Rembang di Taman Sarinah, Desa Karangsari, Kabupaten Rembang pada Senin 10 Juli. Gubernur meminta aparatur desa untuk mengelola dana bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara baik dan berintegritas. Satu, jangan dikorupsi. Jangan ada pungli. Laporannya yang cepat sesuai dengan jadwal yang ada. Dan nanti kalau ada kesulitan, kita siap mendampingi. Harapan kami, pembangunan yang di desanya akan jauh lebih cepat dari itu. Aparatur desa juga diharapkan dapat mengembangkan berbagai program yang inspiratif serta terus mengejar penurunan angka kemiskinan ekstrim dan stunting di wilayahnya. Mati tadi juga sudah menyampaikan hal itu agar kawan-kawan perangkat desa dan kadesnya kompak untuk membereskan persoalan ini. Datanya sudah ada, treatment sudah dilakukan, tinggal progres saja.